Jumpa lagi bersama saya Sini Budi. Oke, kita jumpa lagi di game Ark Survival Evolves. Yuhui, kita bakal lanjutin lagi ya petualangan si Balik Budi di server asal Ribbonnya, teman-teman. Oke, akhirnya ya setelah menunggu sekian lama, si servernya bisa dimainin lagi, teman-teman, setelah ada update modnya ya. Oke, kalau gitu kita bakal seperti biasa, Balik bakal umumin si nama-nama dinonya. Karena di episode sebelumnya kita udah dapetin si Promdodorex, terus kita dapetin si Indominus ini, teman-teman. Widih. Dan kita juga dapetin satu Promhuman, teman-teman. Oke, kita mulai dulu dari si Promdodorex-nya. Wow, itu lagi tawuran, cuy. Waduh. Lagi tawuran tuh kayaknya, guys. Oke, ini si Promdodorex-nya, karena di votingan di tab komunitas itu banyak yang ngevote untuk si Dodorex-nya ini diberubahin jadi power. Akhirnya Pak Le berubahin si Promdodorex-nya menjadi power, teman-teman. Dan ini dia penampakannya, cuy. Widih, dia warnanya bakal ungu ya, bulu-bulunya. Terus si lampu-lampu LED yang ada di sayapnya ini nih, itu bakal berubah menjadi warna ungu. Dan untuk kekuatannya Pak Lik belum coba-coba, teman-teman. Nanti kita bakal coba-coba pakai jalan-jalan ya. Oke, ini si Promdodorex-nya. Ini namanya adalah si NV. Ini pemberian nama dari Rafli Ramadan. Yoi, thank you ya. Kemudian ini si Prom Indominus Rex-nya. Ini namanya adalah si Saira. Ini pemberian nama dari Muh Prawira. Yoi, thank you juga ya. Terus yang terakhir, Pak Lek kemarin dapat yang namanya Prom Human ya, yang Prom Grenadier. Dan dia lagi tak suruh wandering bareng si Prom Turtle ini, teman-teman. Ah, ini dia nih, saya stop. Nah, biarin dia following kita dulu, ini si Turtle-nya. Oke, dah, disitu aja udah. Oke, ini si Prom Grenadier-nya yang suka ngebom-ngebom. Ini namanya adalah si Asuna. Ini pemberian nama dari Mr. Kirito. Yoi, thank you ya untuk teman-teman semuanya yang udah komen untuk kasih nama. Dan thank you buat teman-teman yang sudah ngevoting. Oke, kalau gitu kita bakal jalan-jalan. Oh iya, guys, bentar. Ini nih, ini si Pak Le sudah bikin-bikin yang namanya DNA, teman-teman. Nih, di sini nih. Nah, kan kemarin kita butuh yang namanya Giganotosaurus DNA ya, atau DNA. Dan ternyata ini bisa kita bikin. Ternyata kita tinggal bikin ini nih, si Purified Giganotosaurus Heart. Terus dimasukkan ke dalam sini nih, DNA Refinery. Yoi, thank you ya buat teman-teman yang udah komen nih untuk si DNA-nya. Makasih banyak. Oke, kalau gitu aku tadi udah bikin-bikin Apex Drop gitu yang bisa diberubahin. Ah, ini nih contohnya. Bentar-bentar, ini kayaknya masih ada yang bisa dibikin gitu, guys. Ah, ini nih, kita suruh bikin. Bikin. Nah, udah tuh, biarin dia ngebikin. Terus si ininya yang ada kayak spoilernya, ini kita pindahin ke DNA Refinery, cuy. Nih, kita pindahin. Mana, guys? Oh, ini nih. Encus, terus ini. Kok ini nggak diberubahin, guys? Ini, guys, si Argentavis Talon nih. Oh, dia udah spoil. Oke, karena tak tinggal lah ya. Ya wis lah, kita ambil dulu. Coba kita suruh bikin lagi nih. Nih, oke, sudah. Terus kita taruh sebelah sini. Nih, kita taruh gini aja. Oke, kepenuhan ini DNA-nya kita ambil dulu. Nah, ini nih udah kita taruh ya si apa namanya Apex Drops-nya. Ini nanti bakal berubah jadi DNA. Nih, kita aktifin. Nah, oh, ini jadi apa ini? Allosaurus DNA. Oh, dia bentuknya kayak gumpalan-gumpalan darah gitu ya, teman-teman ya.
Oh, oke. Terus si DNA-nya ini kita simpen di sini aja, cuy. Oke, sudah. Oh ya, kita search aja purified ya. Nah, ini ada dua nih. Oke, sudah. Kita taruh sini lagi. Berarti Pak Lek kurang si kapro sucus, teman-teman. Berarti Pak Lek harus cari si kapro sucus ya, si kulitnya ya. Kapro atau siapa, guys? Coba tadi Giganotto. Oh, Sarko. Harus nyari Sarko skin nih, teman-teman. Ini aku belum punya, guys. Berarti nanti kita harus mencarinya, cuy. Oke, kalau begitu Pak Lek mau jalan-jalan sekalian nge-levelingin si Prom Dodoreknya yang power, teman-teman. Apakah dia ini bakal overpower gitu? Berarti si Dodorek koleksi Pak Lek kurang yang lightning, teman-teman. Nanti seumpama kita nemuin yang lightning, kita bakal taming ya. Nanti kita berubahin jadi lightning. Oke, tapi aku belum punya, guys, potion lightningnya. Dan untungnya kalian tidak voting yang lightning, teman-teman. Nih, kalau kalian voting lightning, Pak Lek gak bisa berubahin, cuy. Waduh, beruntung, guys. Dan ini Pak Lek sudah bikin-bikin pagar ya di sini nih. Nih pagarnya gini nih, tapi belum tak kotak-kotakin atau belum tak kelompok-kelompokin. Soalnya dino-dino prom ini gede-gede semua, cuy. Dan ini kalau kita mau memperlebar kandang ke sebelah kanan atau kiri, ini masih bisa banget, teman-teman. Jadi kita tidak perlu khawatir soal lahan dino kita, cuy. Pintunya nggak nutup otomatis dong. Bentar, guys, kita tutup dulu. Nanti takutnya keluar itu si Prom Turtle sama si Prom Human-nya ya. Oke, kita bunuh-bunuhin dino dulu kalau gitu, cuy. Kita leveling. Ayo, sini kalian semuanya. Damage-nya. Waduh, damage-nya 20 ribuan, guys, ini, guys. Nih, coba tabok beruntung. 21.000, guys. Mantul ini mah, ya kan. Nih, mantep banget ini, cuy. Widi. Ini dia bakal kebal torpor gak, guys, ya? Kira-kira ya si Prom ini, teman-teman. Ini ada tag nih, lumayan nih. Sini kau. Nah, meninggal. Kita tambah dulu HP-nya, guys. Nih HP-nya 68.000 ya. Coba 1 poin jadi 70.000. Berarti 1 poinnya itu cuma nambahin dia HP 2.000. Waduh, kecil sekali, guys. Tapi damage-nya gede banget nambahnya ya, poinnya ya. Coba kita tes-tes tabok-tabok lagi, guys. Coba kita tes sunduk pakai ini nih, bakal nambah torpor enggak? Nambah torpornya 495.000 ya, teman-teman ya. Ya coba sih kalau golem ya. Golem ini tak masukin bola-bola karena dia ini apa namanya? Boros makanan, cuy. Nih, ini suka gampang lapar ini. Coba kita sunduk. Tuh. Dia kebal torpor, guys, kalau si golem ini nih, tuh lihat tuh. Tuh. Widih, coba kita panah dia, guys. Nih. Tuh. Torpornya nggak bakal nambah, teman-teman, saking dia kebal sama torpor ya. Oke, kalau begitu nanti kita tes lah kalau seumpama ada chief gitu ya. Kita coba tabok, guys. Kita ke atas sono, guys. Biasanya di atas sono kan ada chief dragon gitu ya. Tapi kayaknya kalau lawan chief dragon yang ke torpor malah si karakterku ya, bukan dino, cuy. Waduh, damage-nya jadi 30.000. 60.000. 63.000, guys. Tadi lawan Stego itu kena reduce damage-nya setengah ya. Tuh, jadi setengahnya 63.000. Waduh. Nih, coba kita naikkan HP-nya dulu, guys. Kita bakal butuh HP banyak banget soalnya ini. Coba kita skip ke kanan. Langsung meninggal semua dong. Kita skill ke kanan. Coba skill lainnya. C, X, Z, Control, A, L, T. Kayak nggak ada. Skillnya cuma
klik kiri sama klik kanan ya untuk si Dodo Rex-nya ini, teman-teman. Dan ini kalau kita klik kanan ini jadi kayak gimana gitu ya grafiknya ya, teman-teman ya, kayak pecah gitu ya. Oke, mending kita klik kiri aja karena klik kirinya ini cepet banget ya untuk attack speed-nya. Dan dia naik lagi levelnya, guys. Nih, kita tambahin damage-nya. Oke, kita cari dino-dino dulu buat leveling, teman-teman. Ini baru level berapa ini dodonya ini? Baru level 256 ya, teman-teman ya. Kita harus levelingin dulu ini si dodonya ini. Oh iya, kita kasih awesome. Waduh. Belum punya awesome, guys, aku, guys. Kayaknya kita harus bikin dulu ya. Oke. Wow, 84.000 damage, guys. Wih. Nih, bunuh ikan nih. Biar cepet nih levelingnya nih. Ayo, ikan-ikan. Sini semua kalian. Oke, lumayan. Dapat daging banyak banget, guys. Mana ini prom-prom chief gitu yang bisa tak bunuh, guys. Soalnya kalau ngebunuh chief-chief itu XP-nya gede banget, teman-teman. Jadi enak gitu, cuy. Oke, teman-teman, di depan ada chief Allosaurus. HP-nya 180.000, levelnya 410. Mari kita bunuh. Sekilip klik kananku, apakah OP kamu? Main, cuy. Klik kiriku 25.000, klik kanan berapa ini, 19.000 sepertinya ya. WD, sini kau, klik kiri aja udah. Gila, guys, OP ya damage-nya ya, karena untuk stat point-nya itu bakal nambah gede banget ya kalau kita tambahin di melee damage-nya. Dan ini aku kebakar-bakar dong. Waduh, jadinya aku naik level, cuy, sampai lupa dong kita tambahin stat-nya, cuy. Dan ini kalau seumpama banyak dino, ini kita klik kanan saja gini nih. Dino-dino di sekitar bakal meninggal semua, coy, kena skill area kita, coy. Jadi cepat juga ini buat leveling nih. Cus tuh. Langsung meninggal semua, coy. Ini lagi nih, coba. Ini ada basilik nih. Ayo basilik, woi, keluar woi. Woi, basilik. Wah, basiliknya sembunyi di dalam tanah, nggak mau keluar dong. Ayo, kena nggak, guys? Nggak kena ya. Ya ampun, nggak mau keluar dong ini basilik. Nih. Ayo. Meninggal kamu. Lumayan, kita dapat kulitnya si basilik ya. Ini wax-nya kok gede, guys. 4.500, oke. Okay. Ini aku naik level, banyak banget poinku. Oke, kita tambahin dulu melee damage-nya, kita naikkan sampai berapa? 100.000 dulu ya, kita coba, guys. 100.000, terus HP-nya wajib kita naikkan karena ini HP-nya tipis sekali ini si Power Dodorek ya. Nih, coba ini damage-ku berapa? Waduh, 200.000, coy. Wah, gila. Bisa 200.000 damage-nya. Tuh, 140-an sampai 200.000. Waduh, tapi HP-nya tipis sekali, cuy. Nih, ayo sini kalian semuanya. Wah, ini harus dites ini, guys, lawan chief-chief yang bisa ngetorporin gitu. Tapi itu kalian bisa lihat nih, nih torporku udah nambah. Ini aku tadi ditabuin si chief Allosaurus sepertinya ya. Ini torporku sudah 77.000. Oh iya, coba kita use ini nih si sober potion di slot hotbar atau tool belt ya nih. Coba kita pencet nomor 7. Oke, kalau kita pencet nomor 7, torpor di dinonya nggak bakal hilang, teman-teman. Jadi kita wajib ngeklik yang ada di dalam inventory-nya, cuy. Oke, oke. Kalau gitu ini kita taruh. Kita taruh paling atas ya nih si potion-nya, supaya nanti kalau kita lagi taburan terus torpornya naik, kita tinggal pencet F terus kita use si sober potion-nya. Oh, itu ada golem, guys. Level berapa itu? Levelnya 95. Oke. Coba kita tabok. Apakah OP lawan golem ini, guys? Cus. Wow.
Wow, sekali tabok guys. Waduh, langsung hilang ya. Oke, teman-teman, di depan ada si Prom Chief Darewolf dan dia lagi makanin mamut dong. Oke, kita tabok saja, guys. Ayo, si bentaran doang hilang lo. Lah. Sekali tabok hilang, coy. Aduh, oh, ini ada Prom Magician nih. Kita teriakin sekali langsung hilang, coy. Bentar-bentar, kita dapat potion apa aja, cuy? Nice, kita dapat potion yang lightning, kuat, sama flag, sama flame, sama power. Oke, nice. Nah, berarti aku bisa berubahin dino jadi lightning nih. Kalau seumpama kita dapetin dino yang belum kita punya gitu ya. Itu apa itu biru-biru di atas itu? Coba kita cek. Prom Darewolf levelnya 50. Walah. Nih kita teriakin langsung hilang gak tuh. Kita gigit-gigit. Oke, kita keliling lagi guys. Kita cari Gigan kali ya, atau yang lainnya gitu yang belum Pak Lek punya ya. Itu ada Chief Prom Human Chief level 385, HP-nya 500.000. Kita tes guys. Oke, kita coba damage-ku berapa. Damage-ku 21.000. No, ketorpor. Naik. Astaga, guys. Bola. Aduh. Nun. Bola. Oke. Nih tak masukin bola. Gila, guys, sakit banget. Bukan sakit sih. Ketorpor dinoku. Ini dia nabuk aku kok enggak sakit, guys. Coba kita diem. Tadi aku gak kena tabok, guys. Yang kena tabok si dinoku ya. Waduh, gak bisa, guys. Bentar, kita minta bantuan ini aja, guys. Si Golem Neo Blue, help me. Ayo sini kalian semua. Meninggallah kalian semua. Binasalah kalian dari muka bumi ini. Sini kau, ha? Torpermu tidak ngefek ke aku. Aduh. Sini kau. Aku sekarat, guys. No. Aku sekarat, cuy. Bentar, bola. Nice. Astaga, bentar. Aku ada healingan gak, guys? Ini aku harus kabur-kaburan dulu. Salah pencet. Aduh, kebakar-bakar aku, guys. Untung armorku tebel ya, ngurangnya dikit banget itu damage-nya. Tapi kalau kebakar ya gimana ya, ngurang terus HP-ku, guys. Bentar, aku ada nih healingan, guys. Bentar. Waduh, dia udah kesini dong. Kabur dulu. Bentar. Di NV, bukan NV. Mana nih? Nah, ini Neo Blue. Kita kabur dulu, guys, Kok nggak jauh-jauh, guys? Bentar. Kita kabur yang jauh dulu. Mana nih jurus lari setan? gila. Neo Blue. Aduh, Deodon, jangan nakal dong, Deodon. Hei, aduh. Oke, kita siap-siap dulu. Kita kasih heal-healan ini nih. Oke, let's go. Mana dia? Itu tuh. Nih, kita klik kiri. Nggak mau tahu aku, pokoknya klik kiri terus. Ayo, sini kau, ha? Sini kau. Kita harus cepat-cepat bunuh. Nice, akhirnya, guys. Menang, guys. Walaupun si golemku tadi cepat ini ya, apa namanya, ngurang HP-nya ya. Sempat mau modar, guys, ini si golemku, guys. Waduh. Gila, guys, emang yang the best nih golem yang speed ya. Nih, dapat potion kita ambil. Nah, ini dapat saddle ya. Ascendant Prom Otter Warrior, armornya 757 dong. Waduh, gede banget ini, guys. Nah, ini lumayan. Allosaurus Brain. Yoi, kita ambil ya kalau gitu ya. Oke, sudah.
Oh, kita heal. Oh, HP-nya kenceng ya kalau prom ya ngehealnya ya, jadi aman. Ya wis lah, asal kita kabur gitu ya. Oke, kita masukkan jadi bola-bola. Terus kita keluarkan si Envy. Kita jalan-jalan bareng si Envy lagi, cuy. Dan dia masih tidur dong. Ya ampun. Padahal tadi udah tak suruh konsumsi ini nih. Yang namanya Sober Potion, cuy. Ntar, Omnitoolku mana ini? Ah, ini nih. Cus, kita pindahin. Oke, sudah. Sober Potion nih, yus. Nah, langsung bangun dia, guys. Waduh, waduh. Bisa-bisanya dia tidur nyenyak ya. Ntar karakterku lapar, kita makan dulu. Oke, teman-teman. Di depan ada apa itu? Apa itu di depan tuh? Prom Gorilla. Levelnya 150, cuy. Dan dia lagi tawuran ya. Gila, dibunuh-bunuhin tuh dino-dino di sini, guys. Wah, ini kita harus taming dia nih, guys. HP-nya 80.000 tuh. Apakah dia OP, guys, ini, guys, si Prom Gorilla nanti nih. Oke, dan aku juga nggak tahu dia bisa diberubahin jadi apa gitu ya. Oke, kalau gitu ini si Dodorex-nya kita kirim ke rumah dulu. Nih, terus kita panggil. Kita panggil yang namanya Neonite. Ini dia. Bantu aku Neonite untuk men-taming si gorila gede ini nih. Torpornya 497.000, guys. Mari kita tabur dia. Ayo. Oke, sabar. Jangan sampai meninggal ya. Sayang banget kalau dia sampai meninggal. Dan dia torpornya kayaknya turunnya cepat sekali ya. Tuh kalian bisa lihat tuh. Widih, dia kok nggak healing-healing, cuy. Dah! No! Aku modar, cuy. Ditabuk dia. Wah, gila, cuy. Oke, kita bangun dulu di rumah, guys. Kita harus buru-buru panggil si Neonite, cuy. Tapi kayaknya aman si Neonite ya. Oke, kalau begitu, ini mana ini, guys? Aduh. Ini sebelah sini. Ini kita drop dulu skin-skin ini nih. Mana nih? Ini nih. Oke, retrieve corpse. Oke, kita tele dulu ke last remote location di sono, guys. Sebelah mana tadi? Oh, ini nih, sebelah sini ya. Oke, kita kelas remote location, wis. Astaga, guys. Ditabukin modder aku, guys. Itu tuh untung si Neonite gak ngelawan, coy. Bisa-bisanya aku ditabuk dia mati, coy. Itu HP-nya udah penuh. Oke, kita terbang aja, guys. Aku takut, guys. Nih, sini kau. Dikit lagi. Ayo. Dia udah kabur-kaburan. Bisa-bisanya kamu tadi ngebunuh aku, ha? Sini kamu tak jadiin peliharaanku. Oke, dia sudah tertidur. Ini ada prom dino food, kita ambil. Oke, kita parkir dulu di sini. Dia udah bangun gitu itu. Dia bangun lagi kok? Oh, enggak. Dia emang berdiri ya. Aduh, ini kecandol-candol apa aku, guys? Oke, ayo, kita kasih dulu, guys. Keburu nanti dia kebangun ya kan nih. Kita kasih jus apel. Nih, ayo makan. Nice. Dia sudah makan. Dan ini butuh saddle. Saddlenya yang gorila, guys. Kita bawa dulu jadi bola-bola, wis. Nih, kita bawa dulu ke rumah ya. Yuk, Neonite, kita pulang. Kamu punya saddle nggak? Oke, enggak punya. Kita pulang dulu. Lumayan nih, dapat gorila levelnya max level dong. Kayaknya sih mantep ya. Kalau ada yang speed kayaknya paling berubahin jadi speed dulu gitu ya. Supaya kebal torpor gitu kayak si golem gitu. Cuma sayang si golem ini, guys. Rakus dia makannya. Nih, kita parkir sebelah sini dulu. Ayo, kita parkir dulu. Oke, sudah nih, taruh sini aja dulu.
Oh, coba kita cek di sini nih, ada nggak nih saddle gorila? Oke, nggak ada. Coba di sini gorila. Oh, ini ada nih Mastercraft level armornya. Armornya itu kok gede banget, guys. 4535. Nih serius ini? Ini gede banget loh ini, 4000 padahal dia bukan Askendan loh ini. Ah, ya wes lah, mungkin kalau untuk si gorila armornya emang gede gitu ya. Coba gori. Oke, aku enggak punya ya. Enggak punya yang gorila. Coba di sini ada enggak? Coba gori. Oke, enggak ada. Oh iya, aku sekali ngambil core. Nih, aku mau berubahin, kalau seumpama ada speed ya, kita berubahin jadi speed biar dia kayak si golem ya, biar bisa nabuk-nabuk ya kan. Oke, tadi mana dia, guys? Kita keluarin dulu, guys. Si Brom Gorilla, keluarlah kamu. Waduh. Oh, levelnya jadi 224. Nih, kita kasih dia saddle. Dia bisa diberubahin jadi flame, terus lightning sama power, teman-teman. Oke, kalau begitu kita voting, teman-teman, karena nggak ada yang speed ya. Jadi kalian silahkan voting untuk si Prom Gorilla ini. Dia bakal kita berubahin jadi apa ya? Kita berubahin jadi power, atau kita berubahin jadi lightning, atau kita berubahin jadi yang fire atau yang flame. Kok dia nggak bisa? Oh, kirain nggak bisa dinaikin, guys. Coba kita lihat penampakannya. Dan ini jam berapa ini kok? Lumayan gelap gitu, guys, di sore hari ya. Oh, ini masih subuh-subuh. Ini mau jam 6 pagi, guys. Nih, coba kita cek-cek nih. Sekilas klik kiri, klik kanan. Ini C-nya. Oke, ini X-nya. X-nya dia bakal nabuk-nabuk dadanya ya. Oke. Dan ini aku nggak tahu dia nanti apakah bakal OP gitu, guys. Berarti kita reviewnya nanti lagi setelah kita berubahin, teman-teman. Jadi silakan kalian voting nanti di tab komunitas atau tab community di channelku ya. Jadi cukup sekian dulu untuk petualangan Balik Budi hari ini ya. Dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa dipencet tombol like-nya dan di-share ke teman-teman kalian semua. Dan apabila kalian belum subscribe, silakan dipencet tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya. Oke, teman-teman, sekian petualangan Balik Budi hari ini. Selamat jumpa di next video. See